Diketahui pada suatu derajat aritmatika, suku ketiga yaitu sama dengan min 11, lalu suku ke jumlah 20 suku pertama yaitu 230, dan tanyakan di sini S10 atau jumlah 10 suku pertama. Mari kita proses. Untuk mencarinya ini, kita akan cari terlebih dahulu suku pertama dan bidangnya melalui informasi yang ada di sini. Nah, untuk mencari suku ke N, yaitu UN itu sama dengan A plus N min 1 kita kali dengan beda. Untuk suku ketiga, artinya di sini U3 sama dengan A plus N dikurangi 1, N-nya 3, 3 kurangi 1 yaitu 2 dikali dengan B sama dengan min 11. Ini menjadi persamaan 1. Berikutnya, untuk mencari Sn atau jumlah N suku pertama, gunakan rumus N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali dengan B. Nah, makanya dari sini S20 sama dengan 20 kita bagi dengan 2 dikali 2A plus N min 1, 20 kurangi 1 yaitu 19 dikali dengan, dapat kita hitung sama dengan 20 bagi 2 yaitu 10 dikali 2A plus 19B, di mana S20-nya tadi adalah 230. Di sini dapat kita coret, maunya atau kita bagi 10, istilahnya bukan menjadi, kita temukan 23 sama dengan 2A plus 19B. Ini sebagai persamaan yang kedua. Lalu kita akan melakukan eliminasi, di mana persamaan pertama kita kalikan dengan 2 menjadi 2A plus 4B sama dengan min 11, lalu persamaan kedua tetap 2A plus 19B sama dengan 23. Maaf, saya yang atas ini min 11-nya belum kita kali 2 ya. Jadi kalau kita kali 2, maka ini menjadi min 22. Kemudian kita kurangi agar 2-nya habis. 4B dikurangi 19B yaitu min 15B. Min 22, min 23 yaitu min 45. Nah, sehingga bedanya yaitu sama dengan min 45 kita bagi dengan min 15. Min bagi min plus 45 bagi 15 yaitu 3. Lalu untuk mencari suku pertama, kita akan substitusi ke persamaan 1. Di mana persamaan satunya tadi A plus 2B. A plus 2 kali 3 sama dengan min 11. A-nya plus 6 sama dengan min 11. Sehingga kita peroleh A-nya sama dengan min 11 min 6 yaitu min 17. Lalu untuk mencari S10, kita menggunakan rumus yang ini, dengan N-nya sama dengan 10, maka kita peroleh S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 kali A-nya, min 17, kemudian plus N-1, 10 kurangi 1, yaitu 9, dikalikan dengan bedanya, yaitu 3. Sehingga dapat kita hitung di sini, sama dengan 10 dibagi 2, yaitu 5 dikali 2 kali min 17 yaitu min 34 plus 9 kali 3 itu 27. 5 kita kali dengan min 34 plus 27 yaitu 7. 5 kali min 7 yaitu min 35. Sehingga kita peroleh S10-nya yaitu min 35.